teman-teman, ketemu saya lagi di Celia Channel yang memberikan info dan ulasan seputar perumahan. Selamat datang juga ya buat teman-teman yang baru menonton video channel YouTube saya ini. Saya sekarang ini ada di perumahan Citra Sentul Bogor, kawasan perumahan yang dibangun oleh Ciputra Group. Sebelumnya, saya pernah mengulas dan infokan ke teman-teman cluster Thames tipe Exmoor di perumahan Citra Sentul Bogor ini. Tapi, sekarang perumahan Citra Sentul Bogor ini buka cluster baru yang namanya cluster Volga. Cluster Volga ini baru saja launching dan di cluster Volga ini dibangun beberapa tipe rumah. Tapi untuk di video saya ini, saya mengulas dan infokan ke teman-teman tipe rumah yang paling besar yang ada di cluster Volga, namanya tipe rumah Romanska Extension. Teman-teman mau tahu info dan ulasannya seperti apa ya? Tonton terus video saya ini sampai habis supaya teman-teman tahu info detail dan harganya serta yang lainnya. Tapi sebelumnya tolong bantu subscribe video saya ini. Nah, ini dia ya teman-teman, rumah tipe Romanska Extension dari cluster Volga, perumahan Citra Sentul Bogor. Dengan luas bangunannya sendiri 46 meter, luas tanah 105 meter. Rumah ini hanya memiliki satu lantai dengan lebar rumahnya 7 meter, panjang rumahnya 15 meter. Kita lihat ya teman-teman, tampak depan bangunan rumahnya ini tinggi karena siling di dalam rumah ini juga tinggi. Jadi pencahayaan dalam rumah itu sangat terang dan nyaman, tidak pengap. Sebelum masuk, seperti biasa kita akan melihat carport. Dengan ukuran carportnya ini cukup besar, kurang lebih 5,5 meter. Carportnya ini juga bisa loh untuk dua mobil ukuran sedang. Sebelah carport ada taman kecil dengan ukuran 1,5 meter. Lanjut, kita masuk ke dalam rumah. Ada ruang tamu dan dapur, juga ruang makan yang menyatu. Tipe rumah ini memiliki 3 kamar tidur teman-teman, yaitu 2 kamar tidur diperuntukkan untuk anak, 1 kamar tidurnya itu untuk kamar tidur utama. Luas kamar tidur anak yang pertama dan yang kedua itu besarnya sama, yaitu kurang lebih 2,5 meter dikali 2 meter bisa untuk meletakkan tempat tidur, single bed, dan lemari pakaian. Untuk kamar tidur utamanya sendiri, posisinya itu ada di paling belakang dengan luasnya kurang lebih 3 meter dikali 3 meter. Kamar tidur utama ini bisa untuk meletakkan tempat tidur ukuran queen size dan lemari pakaian. Posisi kamar mandi ada di sebelah dapur dan sebelah kamar tidur utama. Kamar mandinya ini pun sudah dilengkapi dengan shower, wastafel, dan juga kloset. Rumah tipe Romanska Extension ini memiliki kelebihan tanah yang cukup luas dengan bangunan yang tidak terlalu besar. Di bagian belakang rumah tipe ini bisa dijadikan untuk ruang santai seperti dalam rumah contoh ini, atau juga bisa dijadikan penambahan ruangan sesuai dengan kebutuhan ya. Untuk akses ke area belakang bisa melalui dari ruang tamu yang dibatasi dengan pintu kaca, atau juga bisa diakses dari pintu samping yang berhadapan dengan kamar mandi. Nah, untuk jaringan listrik dan jaringan internet di perumahan Citra Sentul Bogor ini, semuanya itu sudah tertata dengan rapi, ada di bawah. Jaringan internetnya sendiri itu dari Indihome, dan untuk airnya dari PDAM Kota Bogor.
daya listriknya untuk tipe Romanska Extension 2200 watt. Untuk akses jalannya ke Perumahan Citra Sentul Bogor ini sangat mudah ya. Dari Tol Jagorawi keluar pintu Tol Sentul, kurang lebih 5 menit saja dari pintu Tol Sentul menuju ke lokasi klaster Volga ini. Lingkungan Perumahan Citra Sentul ini cukup nyaman ya teman-teman, dan keamanannya 24 jam one gate system. Udaranya pun juga sangat sejuk karena dekat dengan pegunungan. Kedepannya dalam kawasan Perumahan Citra Sentul ini pastinya akan dibangun banyak fasilitas yang akan memanjakan para penghuninya yang bisa semakin bertambah betah untuk tinggal di lingkungan Perumahan Citra Sentul ini. Untuk harga rumah tipe Romanska Extension yang tipe terbesar di klaster Volga mulai bulan Mei 2021 sebesar 1 miliar 200 jutaan. Harga ini sudah termasuk dengan PPN. Dan harga ini pun bisa berubah ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Letak bangunan rumah yang ada di klaster Volga ini menghadap utara dan selatan. Nah, teman-teman mau tahu lebih detail untuk Perumahan Citra Sentul ini seperti apa? Atau teman-teman penasaran mau kunjungin rumah contohnya itu? Silakan teman-teman bisa hubungi marketing dari Perumahan Citra Sentul ini. Nomor kontak marketingnya ada di deskripsi video saya. Saat teman-teman kontak marketing, bisa katakan kalau tahu nomor kontaknya itu dari Celia Channel. Dan kalau teman-teman minat untuk membeli rumah di Perumahan Citra Sentul Bogor ini, sebagai info saja, jangan ditunda, juga jangan ragu, karena peminat untuk Perumahan Citra Sentul ini sangat banyak loh. Sebelum stok rumahnya juga kehabisan di klaster Volga ini, dan selagi harganya perdana, teman-teman bisa segera mungkin untuk membeli atau untuk melihat-lihat terlebih dahulu tentunya. Nah, itu ya teman-teman, sedikit info dan ulasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman untuk rumah tipe Romanska Extension dari klaster Volga di Perumahan Citra Sentul Bogor. Semoga tayangan video saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Kalau belum subscribe, tolong bantu subscribe video saya ini. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.